hari Selasa, Pak. Katanya mau beli seblak, katanya gitu. Mungkin sampai sekarang nggak pulang-pulang. Seorang gadis di Kota Banjar, Jawa Barat yang dilaporkan hilang usai pamit membeli seblak akhirnya pulang ke rumah. Gadis bernama Tia Riyatiani, 15 tahun itu, akhirnya kembali pulang setelah lebih dari 24 jam pergi meninggalkan rumah. Kakak Tia, Teti, mengatakan saat ini adiknya sudah kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarga. Ia menjelaskan setelah ditanya berdasarkan pengakuan adiknya, ia pergi untuk ngaliwat bersama teman-temannya. Meski begitu, ia sangat bersyukur karena adiknya sudah kembali pulang ke rumah dengan selamat. Kemarin hari Selasa, Pak. Katanya mau beli seblak, katanya gitu. Mungkin sampai sekarang nggak pulang-pulang. Pamitnya mau beli seblak. Itu perginya sama siapa, Bu? Nggak tahu sih perginya. Nggak ketahuan gitu perginya. Jam berapa kemarin pergi, Bu? Jam 11. Jam 11 ya. Sampai sekarang belum ada. Ciri-ciri terakhir apa, Bu? Pakai baju apa? Siapanya? Anak ibu. Pakai baju biru. Baju biru, pakai celana legging, kerudung hitam. Udah sempat nyari kemana aja? Ke temannya, nggak ada temannya. Kemana-mana udah cari, nggak ada. Ke saudara nggak ada? Nggak ada. Bawa handphone nggak? Nggak bawa. Kalau sebelumnya ada masalah nggak sama keluarga gak atau sama? Nggak ada sih, nggak ada masalah. Baik-baik aja berarti ya? Baik-baik aja. Kalau nama putri ibu siapa yang itu? Oh, Tia. Tia Ristiani. Tia Ristiani. Terakhir kelihatan anak ibu di mana, Bu? Di rumah, paling di rumah. Katanya sempat ada yang lihat ini, naik motor. Sama ini ya, anak kecil. Lihat ini. Bibi sama itu, sama laki-laki naik motor katanya. Itu sekitar jam berapa, Bu, naik motornya? Jam 11-an? Jam 11. Nama anaknya siapa tadi, Bu? Tia. Tia ya? Usianya berapa tahun? 15 tahun. Kalau masuknya warga mana itu? Warga Cipadung. 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 Sekarang berarti Ibu melaporkan ke Polres ya? Polres. Harapan Ibu apa, Bu? Ya, mudah-mudahan balik lagi ke rumah. Pulang. Nama ibu siapa, Bu? Ibu Epon. Ibu Epon. Epon. Usia berapa? 24. Ibu? 42. 42. Warga mana? Cipadung. Lingkungan Cipadung berarti Kelurahan Purwaharja. Diberitakan sebelumnya, Tia Riyatiani, gadis berusia 15 tahun, dilaporkan hilang usai pamit untuk membeli seblak pada Selasa 30 April 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi ia tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir hingga membuat laporan ke Polres Kota Banjar. Sandi, Harapan Rakyat Banjar.